Potong kayak itu. Hai semua, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau belanja lagi, tapi kali ini aku mau coba belanja di supermarket Jepang yang ada di Cikarang. Tapi sebelumnya ini aku mau me time dulu. Salah satu me time aku tuh yaitu maskeran, karena aku juga udah lama banget nih nggak masker wajah. Dan di sini aku mau pakai produk terbarunya dari Scarlett Whitening yang masker wajahnya ini. Untuk masker wajahnya ini ada dua varian, ada yang Herbalism Mugwort Mask dan ada juga yang Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask. Sekarang langsung aja aku mau coba maskernya ya. Oh ya, di dalam maskernya ini juga udah terdapat spatula yang dapat memudahkan kita pada saat pengaplikasian maskernya ini. Oh ya, mugwort mask ini tuh teksturnya cair ya. Dan juga masker ini tuh sangat cocok dipakai untuk kulit wajah yang cenderung normal to oily, berjerawat ataupun yang berpori-pori besar. Nah, karena area T-zone aku tuh cenderung oily, jadi untuk area T-zone aku pakai masker yang mugwort ini. Masker ini mengandung mugwort ekstrak, klorofilin dan juga allantoin yang bisa menenangkan kulit dan juga meredakan peradangan akibat jerawat. Serta masker ini juga mengandung bambu charcoal, green tea dan niacinamide yang dapat membantu membersihkan pori-pori dan juga mengontrol kadar minyak di kulit. Nah, untuk pengaplikasiannya ini juga gampang banget. Kita tinggal oleskan aja maskernya ini di kulit wajah kita. Dan untuk di area pipi, karena pipi aku tuh kan banyak bekas jerawat ya, jadi di sini aku mau menggunakan masker yang varian Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask. Nah, untuk teksturnya sendiri yang ini tuh lebih padat karena dia kan bentuknya gel ya. Dan saat di apply di wajah, ini tuh langsung berasa banget efek shooting dan calmingnya. Nah, after feel-nya pun ini tuh membuat kulit wajah jadi lebih hydrate karena di gel mask-nya ini tuh mengandung centella asiatica, ginseng ekstrak, allantoin, grape water, dan juga damas rose water. Selain itu ada juga kandungan vitamin C dan niacinamide yang dapat membantu kulit tampak lebih cerah. Setelah di apply, kita tinggal tunggu aja 10-15 menit baru deh dibilas. Oh ya, untuk maskernya ini juga sudah ber-BPOM ya, not tested on animal dan juga non-mercury serta non-hydroquinone. Nah, ini aku udah selesai nih maskerannya. Kulit wajah tuh jadi berasa lebih segar dan juga lebih cerah. Untuk harganya Rp75.000 per pieces, dan buat teman-teman yang mau samaan bisa cek aja link yang ada di description box aku, atau kalian bisa langsung ke Instagramnya Scarlett Whitening. Setelah selesai me time-nya, ini aku langsung pergi ke supermarket. Dan aku ini perginya cuma berdua aja sama suami aku karena anak aku lagi anteng main di rumah Ninnya. Nah, ini aku udah sampai nih ke tempatnya. Jadi aku tuh baru tahu kalau di Cikarang itu ada supermarket Jepang. Ini tuh namanya Papaya Fresh Gallery dan ini adanya di daerah Lippo Cikarang ya. Pas masuk ke dalam, ini langsung disambut sama ubi bakar madu. Dan katanya ubi di sini tuh enak, tapi sayangnya itu habis. Jadi nanti aku mau coba lagi lain kali. Terus seperti supermarket pada umumnya, di sini ada sayur-sayuran, terus juga ada perbawangan dan ini ada buah-buahan. Dan tadi tuh anak aku nitip banana, jadi ini langsung aja aku beli. Ini aku beli yang harganya Rp15.000. Terus ini aku beralih ke buah yang lainnya. Ini ada strawberry premium, ini tuh harganya 100 ribuan dan menurut aku ini lumayan mahal. Terus ada juga ini yang harganya 48 ribu, dan ada yang 60 ribu. Ini juga pasti beda-beda, cuma aku kurang suka strawberry, jadi kita
skip aja. Terus di sini juga ada apel-apel. Ini apelnya warna kuning. Ada yang udah pernah coba belum sih apel yang warna kuning itu? Terus ini ada juga tomat cherry. Tomat cherry-nya itu udah kayak buy one get one gitu. Jadi isi 2 kotak kayak gini, harganya 20 ribuan. Dan ada juga yang dari Pop Farmer ini juga sama, harganya 20 ribuan. Lumayan banget ya harga-harganya di sini dibandingkan di supermarket biasa. Untuk perjamuran di sini juga banyak banget ya. Jadi jenis-jenisnya tuh banyak, lengkap banget. Mulai dari tadi ada jamur enoki yang biasa dipakai untuk suki-sukian. Terus ini juga ada yang gemes kayak gini, ini tuh kayak bulat-bulat kecil warna putih. Dan ada juga jamur yang coklat ini. Aku kurang tahu nama-nama jamur karena aku emang gak suka ya, jadi aku skip. Terus ini beralih ke telur. Jadi telur juga di sini banyak banget macamnya. Ada tadi telur ayam kampung, terus ini ada telur yang omega gitu. Untuk harganya ini juga beda-beda, mulai 20.000 sampai ada yang 30 ribuan ke atas. Next, di sini juga ada tahu-tahu. Ini ada tahu Yuni, terus ada tahu sutra, dan ada tahu yang biasa aku beli nih. Jadi ini aku ambil juga. Ini harganya 6.000-an. Terus sekarang masuk ke area seafood. Seafoodnya tuh di sini lengkap banget. Ada kayak udang-udang, terus cumi, salmon, terus juga ada kayak gurita. Nah ini nih kalian lihat sendiri, terus ini juga ada sashimi-sashimi gitu yang bisa langsung dimakan. Tapi karena lidah aku dan suami aku tuh Sunda banget, jadi kita tuh jarang banget makan makanan yang kayak gitu. Karena kita gak suka, lebih sukanya tuh sambal ikan asin. Kalau teman-teman gimana nih, pada suka sashimi, sushi dan lain-lainnya gak? Sebenarnya tuh pengen nyoba, tapi kayak gak berani gitu. Ada gak sih yang kayak gitu? Oh ya, sekarang balik lagi aja nih ya ke videonya. Tadi tuh di sini juga ada daging-daging, ada ayam-ayaman juga, tapi karena harga dagingnya lumayan, jadi ini aku cuma beli ayam aja. Aku beli paha ayam sama beli kulit ayam. Oh ya, di sini juga ada makanan-makanan yang mengandung B2 ya. Jadi buat yang muslim kalau ke sini harus hati-hati, harus benar-benar dilihat itu tuh ada kandungan B2-nya atau enggak. Nah, ini aku berlanjut aja. Ini aku lagi lihat yogurt, katanya yogurt ini tuh best seller banget di papaya ini. Itu harganya 16.500. Terus sekarang pindah ke area frozen food. Tapi di sini tuh enggak ada nugget-nuggetan. Ini kayak lebih banyak tuh dumpling yang buat suki-sukian gitu. Terus juga ada es krim. Ada juga es krim yang Jepang kayak gini nih, ada yang matcha, terus juga ada yang bentuk ikan kayak gini. Ini gemes-gemes banget ya. Terus sekarang beralih ke makanan-makanan khas Jepang. Nah ini tuh tadi ada onigiri, tapi karena lagi-lagi aku gak suka, jadi aku skip. Dan di sini juga ada bento-bentoan ya, tapi kayaknya karena aku datangnya tuh udah sore, jadi ini udah banyak yang habis. Cuma sisa beberapa aja bento-bentoannya. Dan di sini tuh aku mau cari mochi karena kata teman aku mochinya tuh enak yang rasa stroberi ini. Jadi aku penasaran dan aku beli aja satu. Ini tuh harganya 12.000. Setelah tadi lihat makanan-makanan berat, sekarang aku mau beralih ke makanan yang ringan-ringan. Tapi sebelumnya ini aku mau ambil dulu ocha. Jadi ini tuh kayaknya best seller di sini karena lihat aja ini tuh banyak banget kan stoknya. Ini harganya 5.800, aku ambil satu. Terus selain ocha-nya, di sini juga ada milk tea yang katanya ini juga enak banget. Ini tuh harganya 9.500. Aku langsung aja beli 3 karena aku tuh sesuka itu sama milk tea. Terus ini aku lanjut lagi untuk lihat-lihat minuman lainnya. Tapi di sini tuh kebanyakan minumannya teh ya, karena kan emang orang Jepang suka minum teh. Jadi di sini tuh banyak macamnya. Tapi selain teh, ini juga ada kopi-kopi. Nah, ini dia macam-macamnya. Tapi karena bingung mau beli yang mana, akhirnya skip. Untuk belanja kali ini tuh benar-benar sesuai sama judul videonya ya.
yaitu belanja random, karena ini aku benar-benar belanjanya tuh sesuai sama yang aku lihat aja, yang aku mau. Jadi walaupun belanjanya random, semoga kalian tetap suka ya sama videonya. Nah, ini balik lagi aja nih ke videonya. Ini tuh aku lagi lihat-lihat biskuit. Tadi ada biskuit Pororo, terus ini suami aku lihat ada Pepero ini. Ini tuh best seller dan ini harganya 15 ribuan. Aku beli satu. Terus ini lihat coklat-coklat. Nah, terus aku tuh bingung kenapa di sini ada coklat Borobudur kayak gini. Ini tuh kayaknya khas Indonesia gitu ya. Next, ini aku lihat biskuit lagi. Ini ada yang Graham gitu ya mereknya. Terus ada yang tulisan-tulisannya Jepang yang aku gak tahu bacanya gimana. Dan rata-rata ini tuh harganya di atas 20 ribuan ya. Terus ini tuh di bagian labelnya juga ada tulisan item from Japan. Jadi kayaknya ini benar-benar langsung dikirim dari Jepangnya gitu. Karena aku penasaran sama biskuit yang satu ini, jadi aku mau cobain beli. Ini aku beli yang rasanya coklat dan untuk harganya ini 29.000. Beralih ke lorong selanjutnya. Di sini tuh banyak makanan yang asin-asin dan ini masih sama ya khas Jepang. Terus aku tuh salfok sama makanan yang satu ini karena makanannya ini tuh kayaknya best seller, terus juga gambarnya tuh kan lucu gitu ya, Doraemon. Tapi pas aku mau coba beli, ini tuh aku lihat di rak sebelahnya, ternyata ini ada mengandung B2, jadi aku gak jadi beli. Padahal itu tuh kayak gemes gitu, terus bentukannya kayak momogi. Tapi ya karena tidak halal, jadi akhirnya aku memutuskan untuk gak jadi beli. Selain snack, di sini juga ada bumbu-bumbu khas Jepang. Kayak tadi yang aku pegang itu ada golden curry. Terus ini aku lagi lihat-lihat mie-nya dan aku penasaran pengen cobain Nissin yang ini karena kayaknya ini tuh enak, terus harganya juga murah, cuma 6 ribuan aja dan ini udah ada logo halalnya, jadi aku beli satu. Terus aku lanjut lihat-lihat lagi yang lain, keliling-keliling, lihat-lihat ada samyang. Terus karena bingung mau beli makanan asin apa, akhirnya beli keripik tempe ini. Ini tuh harganya 8.000 dan pas aku cobain ternyata itu tuh keripiknya enak banget. Setelah lumayan capek muter-muter, ini akhirnya aku mau pulang aja. Mau ke kasir dulu untuk bayar semuanya. Dan ini dia belanjaan aku kali ini. Belanjaannya gak banyak, tapi ternyata pas sampai kasir tuh lumayan juga. Untuk belanjaan segini tuh aku habis 161.000, lumayan ya. Tapi gak apa-apa, namanya juga nyobain kan, biar gak penasaran. Setelah dari kasir, di bagian depan tuh aku lihat ada Daiso, jadi ini aku mau mampir sebentar untuk lihat-lihat kira-kira ada apa aja nih di dalamnya. Yang pertama aku lihat tuh ada paper bag, jadi di sini tuh banyak untuk paper bagnya. Dan pas aku lihat tuh kan ini nggak ada harganya ya, dan aku tanya ke mbak-mbaknya, jadi yang ada di sini tuh harganya semua sama, yaitu 29.800. Kalau nggak salah harganya segitu ya, jadi mau beli apapun harganya tuh sama, yaitu 29.800. Nah, ini aku lihat nih ada kayak tempat penyimpanan akrilik-akrilik kayak gini yang cantik banget. Ini ada untuk kapas bulat, terus ini ada bantal-bantal juga. Lanjut lagi, di sini juga ada botol-botol penyimpanan yang kecil-kecil kayak gini. Ini bisa dipakai untuk hand sanitizer. Terus juga ada tempat penyimpanan sabun. Ini warnanya abu-abunya cantik. Dan ini juga ada kacamata-kacamata. Terus ada tempat penyimpanan untuk obat atau vitamin-vitamin. Ini biar obatnya tuh nggak tercecer, jadi lebih rapi pakai kotak itu. Untuk perlengkapan makan, di sini juga ada ya. Ini ada mangkok yang kecil-kecil, terus ada yang khas-khas Jepang juga, tapi kebanyakan di sini tuh warnanya soft-soft, jarang warna yang mentereng gitu. Dan selain piring-piring mangkok, ada juga gelas-gelas lucu kayak gini. Nah, ini salah satunya, ini ada tumbler yang gemes banget, tutupnya warna ungu, tapi dia itu bawahnya kaca. Cantik banget kan? Pindah lagi ke lorong selanjutnya, ini aku lihat ada cetakan-cetakan nasi yang bisa dibikin kayak bento ala-ala biar anak-anak juga bisa semakin semangat makannya.
Terus ini ada juga sikat untuk kitchen sink. Ini lucu banget, dia tuh gambar Mickey gitu, warnanya hitam putih. Nah, pas lagi asik lihat-lihat, suami aku tuh ngingetin kalau sebentar lagi mau maghrib. Kasihan juga sama anak aku yang udah lumayan lama nih ditinggalnya. Akhirnya ya udah aku nggak beli apa-apa di Daiso karena emang belum ada yang penting juga yang mau aku beli. Jadi ya udah ini mau pulang aja. Terus ini aku udah di parkiran. Dan terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.